Raul nyalik aja dulu. Ya nyalik nyalik dulu guys. Nyalik dulu, abis nyalik baru wis cari ibu ibu bupati atau ibu gubernur ya guys ya. Amin Allah, amin ya Allah, doain ya guys. Gas emang LPG guys, gas gas guys. Greget gua tuh sama poni. Iya dong, ini poni poni karena ini ada ininya guys. Tuh. Walaupun dirimu Bang ada Lesti mana coba, nggak ada. Lesti emang mau masuk ke layapan saya. Ya guys, kata-kata orang sih, kata orang yang DM tuh ke saya, teman-teman saya yang udah nikah, katanya nikah itu enak guys. Terus ada juga yang bilang nikah itu tidak semudah dan tidak segampang yang orang pikirkan. Terus katanya nikah itu enaknya di awal doang. Walaupun dirimu bukan jodohku, doaku selalu menyertaimu. Tapi bila engkau menderita, demi itu, Abang Paul kapan live bareng? Apa? Kalian ngomong apa sih? Aku lupa tadi ada yang nanya. Nikah, nikah. Aduh. Saya kalau kalau bahas nikah itu kayak itu guys, kayak rasanya gimana itu ya? Kan apa sebenarnya kalau dari umur sih, saya kalau dari umur juga belum belum matang-matang amat saya. Nikahnya ta'aruf ya, tuh ta'aruf tuh bagus. Katanya ta'aruf itu bagus guys. Sekarang lagi ngetren zamannya ta'aruf. Asik. Tapi indah bang, nikah muda itu semuanya semuanya ibadah, udah halal bang. Iya sih, walaupun walaupun kalaupun saya nanti pengen nikah guys, itu insya Allah ta'arufan aja ya, nggak usah pacar-pacaran bang. Kalau cowok umur 30 boleh lah tuh, sebenarnya iya sih. Mendingan mending apa ya, berkarya dulu, terus nyari duit dulu, cari makan dulu, cari makan. Nah, karir dan studi aja dulu bang, tuh mantap. Karir studi baru deh. Taruh sama siapa aja boleh, yang penting hatinya baik. Walaupun dirimu kan udah bergetar ubun-ubunnya. Iya guys, tapi kalau ngeliat kalau ngelihat orang apalagi di Instagram tuh akhir-akhir 2 minggu ke belakang, banyak banget yang itu pada nikah muda kan, pada nikah-nikah ta'arufan lah apalah inilah itulah. Karyanya udah ditungguin bang, tunggu ya, nanti bakal ada lagu cover, terus sama vlog-vlog baru.
janda banyak, la ilaha illallah, masa nyari janda? Jangan dong. Semoga Faul dapat yang soleh. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Joget apa gitu kayak bumi rame. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nikah itu gampang asal ada duitnya. Good. Tapi enggak juga sih. Enggak per nikah itu enggak harus pakai duit. Nikah itu gampang, guys, tapi setelah nikah itu yang perlu perlu pikir panjang. Pikir mateng. Bang, kenapa nggak bikin YouTube lagi? Iya, nanti insya Allah saya bakal buat lagi. Karena saya masih ada apa ya, ada sesuatu lah. Jadi masih belum. Bahas yang lain dong, jangan bahas nikah mulu. Iya, bener ya. Tapi sebenarnya kalau kalau bahas masalah nikah seru juga tau guys. Tapi dalam artian nggak saya pengen, kan kadang-kadang orang banyak tuh nanya, wis bahas nikah pasti Paul pengen nikah. Enggak, terus wisuda online gak bang? Masih belum tahu guys, doain aja semoga saya tahun ini aja wisuda. Amin ya Allah. Abang lagi memantaskan diri buat siapa nih? Buat siapa aja? Buat siapa yang baik hatinya? Terus buat orang-orang. Salam dari Gai Luas. Waalaikumsalam Gai Luas. Semoga saya bisa kesana ya Allah. Tadinya mau ke sana guys karena corona. Aduh. Live bareng diri Lesti dong kak. Ya mau gimana live bareng, orang dia nggak masuk ke live saya gimana? Bang minum apa? Nih. Minum kopi enak banget. Saya itu suka saya kopi, tapi enggak kopi, walaupun saya orang Gayo guys, tapi gimana ya? Saya seneng kopi, tapi enggak so itu banget, tapi saya hampir setiap hari minum kopi sekarang. Lebi mana Kak Paul? Lebi kemarin dia live di MNC kan? Tipe calon istri abang seperti apa? Nggak muluk-muluk guys, yang penting baik hati, nggak nyusahin, udah itu aja. Bang kalau nggak mau sama Lesti sama Rizky aja ya Allah. Itu sama aja dong, saya udah aduh kayak penjaga nyamuk dong datunya saya. Bang Gampin kapan mampir
mandi air parsi Jepang balik. Ya Allah. Ih, udah saya udah lama loh nggak pernah itu mandi air panas di Simpang Balik. Pengen banget guys, itu ada di kampung saya guys, di kabupaten saya itu namanya Simpang Balik. Itu ada dua dua tempat itu kayak wisata gitu guys. Dan itu pemandian air panas seru banget di sana beneran. Dirimu. Apa? Kangen suara. Ya, nanti doain ya. Nanti semoga saya cepat cover lagu lagi sama buat vlog lagi. Tapi kalau pas Corona ini susah banget guys, kalau buat konten itu agak ribet. Valum gak ngucapin Rizky ini kan? Saya ucapin kemarin di Instastory. Itu kan kebahagiaannya dia guys. Siapa tahu nanti kita juga apa ya dapat kebahagiaan kayak gitu. Ada Joshua. Halo Joshua, how are you today? Paul. Halo Alif. Kamu di mana, Alif? Aku di itu, di rumah, Alif. Sehat terus ya, Alif ya. Kita udah lama nggak ketemu ya. Semoga bisa ketemu. Kamu di mana, Alif? Semoga bisa jadi gubernur seperti Ridwan Kamil. Amin ya Allah. Amin, 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 amin. Semoga doanya dijabah oleh Allah. Amin. Kamu juga ya, sehat terus. Amin ya Allah, Lip. Semoga kita nanti ketemu ya. Aku, kamu di mana? Di rumah. Mantap. Kemarin itu aku dari itu juga. Tuh Alif guys, Alif tuh baik orangnya guys. Nggak peres. Amin ya Allah, amin. Tuh isya Allah doanya. Masya Allah. Tuh Alif itu orang baik tuh guys. Dia temen aku yang baik di Lida 2019. Temen maksudnya agak lumayan deket sama yang deketnya sama Alif. Terus sama Viko. Viko juga best friend forever. Walaupun dirimu bukan jodohku, doaku selalu. Itu Puput kemana ya? Puput gak ke, belum ke Jakarta ya, Liv ya? Aduh, keram banget kaki aku guys. Aduh. Tuh kan, live bareng Kak Rara. Gimana mau live orang mereka nggak itu. Aduh, ya Allah. Walaupun dirimu terus. Sampai sampai kapan nggak kelar-kelar yang itu aja. Iya guys, yang namanya suka mau gimana guys. Saya pengen bawa lagu itu deh. Terus sama bawa lagu nanti aja deh.
geram banget guys, geramnya minta ampun ini. Ayo minum, minum lagi, jangan lupa minum air putih, tapi saya lagi minum kopi, tadi juga minum air putih guys. Kok senyum bawa lagi tuh? Ya nggak apa-apa, saya senyum-senyum. Saya itu senyum-senyum guys. Kram karena kurang rebahan. Ya, kalian seneng rebahan ya? Nggak boleh sering-sering rebahan guys. Tapi saya juga sih. Karena rebahan itu sebenarnya enak banget guys. Sambil megang HP, terus rebahan, YouTube-an gitu kan, is itu enak banget beneran. Kalian juga gak? Nyanyi dong bang, kangen nih. Dari tadi udah nyanyi. Thailand, Sawadikap, Thailand. Live sama seseorang gitu, sama seseorang siapa? Terus tuh nikah lagi. Mau nikah sama siapa saya? Aku juga sering rebahan tuh. Aduh. Rebahan sampai Halloween. Halloween? Apa wadah? Bang katanya rebahan itu bahaya tahu kalau dilakukan di atas kasur yang terbakar. Allahu Akbar, ya iyalah. Ini namanya kocak banget dah. Kak Lebi. Kenapa poninya kayak Dora, Bang? Ya, sekarang lagi trennya Dora, guys. Karena ini apalagi ini saya belum belum stylish guys. Kalau di stylish lebih bagus. Ini saya tadi baru selesai olahraga terus mandi kan. Terus begini modelnya ya, udah nggak apa-apa. Mau nikah sama guling aja bang. Nikah sama guling. Ya nikah sama guling aja bener. Guling itu setiap hari teman saya guys. Nikahnya sama guling. Walaupun dirimu bukan jodohku, aku mau jadi guling. Ya Allah, elah ya kali jadi guling. Halo Arman, sehat selalu Arman. Live sama Alip, emang Alip masih ada? Alip, kamu masih ada gak Alip? Alif, masih ada gak? Kalau masih ada, like bareng. Bang, katanya jodoh itu cerminan diri sendiri. Kak Paul nikah aja sama bayangan. Ya Allah. Gimana tuh menurut kalian guys? Dia nyuruh aku nikah sama bayangan. Dan kayak ponakan saya potong rambut ala Dora. Good. Doaku selalu menyertaimu, tapi bila engkau menderita,
Nyanyi dong Kak Paul, dari tadi udah nyanyi. Live sama Cepi bang. Ya Allah udah dibilang, mereka itu gak masuk klub saya. Gimana mau mau live bareng? Kadang-kadang netizen kocak ya guys. Abang udah lihat yang lagi viral belum? Viral apa? Ini apa nih? Bisa ada itu guys. Ada kertas. Panen gutel kata Serobang. Panen gutel. Oh bomi bo. Sahan ya. Sahan ya. Mulia ya. Kalian tahu gutel gak guys? Gutel itu makanan gayo, itu enak banget. Tuh kan kalau saya pulang kampung pasti udah makan gutel guys. Coba lihat di apa ya? Di Google. Gutel gayo best banget. Itu makanannya enak banget guys. Kalau apalagi matang-matang itu enak banget. Tapi kalau udah seharian gak dimakan, itu bisa buat itu. Gutel itu bisa buat mukul itu guys. Mukulin anjing biar cepet pergi. Karena dia bak mengeras. Ulaku gayo bang, isin dikenal ibu gubernur, bo. Baik sih. Bu, butel. Apabila kau sayang. Apa? Kayak goreng bolet. Goreng bolet? Apaan goreng bolet? Katanya muka aku kayak goreng bolet guys. Goreng bolet itu apa guys? Empuk banget sih kita. Ya Allah ya kali kita aja empuk. Kocak banget. Bang udah lihat. Bang jangan doa suci terus dong bang. Ya mau lagu apa? Bolet itu ubi. Bolet bahasa Sunda. Oh. Engkaulah takdirku. Berikan aku hatimu. Berikan aku cintamu. Jangan biarkan aku tersesat dalam kerinduan. Pales kan? Kerinduan. Ih, udah lama banget gak nyanyi ya. Pengen banget nyanyi di Indosiar guys. Kangen. Beneran deh. Bersinar dalam jiwa. Wis. Satu yang ku pinta, jaga cinta kita indah berpagarkan kesetiaan. Tiada ku harapkan kata perpisahan. Bahagia bersama selamanya. Tuh guys. Ya Allah itu lagu. Seneng banget sama lagu itu guys. Kangen off air. Karena setiap off air saya harus bawa lagu itu mulu guys. Andai kau datang kembali. Kejora. Kejora itu ya. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita?
lagu India bisa nggak bang? Dikit-dikit, little.